Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo viewers, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi sama aku Isma. Nah, kali ini aku mau review masker yang hits keluaran dari Scarlett gitu. Jadi masker barunya Scarlett. Nah, ini dia maskernya. As always, Scarlett itu selalu mengeluarkan produk yang emang lagi aku pengen gitu, lagi aku butuhin. Aku lagi kayak, duh kayaknya aku lagi nyari nih masker yang benar-benar bagus gitu buat kulit aku yang cenderung acne prone gitu. Ternyata si Scarlett itu ngeluarin dong si produk yang untuk kulit berjerawat ini sama untuk yang ngelembapin sama mencerahkan gitu. Karena teman-teman bisa lihat sendiri, ini aku ada jerawat nih di bagian dagu. Dan aku pun sempet kemarin tuh lumayan jerawatannya tuh kayak gini gitu. Nah, kayak gitu. Nah, itu kenapa sih bisa jerawat kayak gitu? Kalau misalnya aku udah baca-baca artikel, jadi kalau misalnya jerawatan yang mostly di bagian dagu nih kayak aku itu, itu karena hormon gitu. Dengan aku pakai nyobain beberapa kali nih ya, pakai si masker ini. Ini aku nggak peres dan beneran aku cobain. Nah, itu tuh bener-bener ngaruh banget loh teman-teman kayak gitu. Kok bisa sih ngaruhnya kayak gimana? Nah, kita langsung aja mulai review tentang masker Scarlett. Akhir-akhir ini aku suka aktivitas di luar gitu, jadi pasti suka terpapar sama kayak debu, sama kotoran yang bikin kulit aku nih yang sensitif tuh kayak mudah banget untuk berjerawat kayak gitu. Jadi butuh banget nih yang namanya perawatan. Nah, karena aku suka banget sama produknya Scarlett, ketika Scarlett ngeluarin masker yang terbaru aku excited banget gitu kan, karena dia tuh benar-benar menjawab kebutuhan kulit aku. Nah, dia tuh punya masker Herbalism Mugwort Mask. Jadi ini tuh lebih ke untuk kulit yang normal oily, berpori-pori besar, berjerawat kayak aku yang acne prone gitu kan. Nah, kayak gini kemasannya tuh kayak warna hijau. Nah, ini kita lihat dalamnya kayak gimana. Nah, dia tuh udah ada spatulanya, jadi nggak usah nyari spatula-spatula lagi nih teman-teman. Nah, ini teksturnya tuh kayak gini, jadi kayak agak creamy gitu. Dan dia tuh ada bulirannya juga, jadi ada buliran strap gitu buat ngangkat sel kulit matinya. Nah, yang varian satunya lagi ada Seriously Soothing and Hydrating Gel Mask. Jadi yang ini itu untuk kulit yang cenderung normal to dry, kulit kusam, memiliki noda-noda bekas jerawat gitu. Jadi ini pas banget, emang bisa untuk nyerahin juga. Nah, terus teksturnya kayak gimana sih? Nah, kita lihat ya, teksturnya ini sama nih, udah ada spatula juga nih. Nah, teksturnya tuh kayak gini teman-teman, warna itu kayak madu gitu kan. Tapi dia tuh lebih ke gel gitu loh, kayak gel gitu. Nah, kayak gini. Nah, kita langsung apply ke wajah ya. Jadi pertama-tama wajahnya tuh sebenarnya dibersihin teman-teman. Dan di sini itu aku ada bagian jerawat di bagian dagu dan di bagian pipi sama bagian jidatnya itu udah nggak ada jerawat. Jadi aku lebih fokus untuk yang jerawat di bagian dagunya. Nanti aku pakein yang Mugwort gitu. Nah, ini aku pakein yang Mugwort. Nah, dia udah ada spatulanya, aku langsung tap-tap aja gitu. Ini aku udah nyobain sih beberapa kali, ini tuh emang dingin banget ya pas dipakai tuh. Jadi bener aku cover banget nih di bagian jerawatnya biar langsung kempes, karena dia itu ada kandungan Mugwort, chlorophyllin, dan allantoin yang bisa nenangin kulit dan meredakan peradangan akibat jerawat kayak gitu. Nah, ini aku tap, nanti ditunggu 15 menit sampai benar-benar kering gitu. Dan sambil paralel aku mau nyobain yang Seriously Soothing and Hydrating Gel Mask. Ini aku sesuaiin ke jenis kulit aku yang bagian atasnya itu cenderung agak kering gitu, dan emang aku pengen ngilangin bekas jerawat gitu yang di bagian pipi gitu. Nah, ini dipakainya juga dingin banget gitu, tinggal di tap-tap kayak gitu aja, di cover semuanya gitu kan. Tap. Nah, ini kita tunggu sampai 15 menit ya, sampai benar-benar kering dan benar-benar nyerap si maskernya. Oke, ini udah kering, udah nyerap semua gitu kan. Nah, ini tinggal dibilas aja.
seger banget sih ini. Langsung kita keringin pakai tisu aja ya. Aku lebih suka pakai tisu dibanding pakai lap, jadi kayak lebih bersih aja sih. Nah, ini benar-benar kerasa banget nih efek soothingnya, calming kulitnya, terus kulitnya benar-benar kayak terhidrat banget gitu, karena untuk yang gel masknya sendiri ada kandungan centella astiastica, ginseng extract, allantoin, grape water, damask rose water, ada vitamin C dan niacinamide yang bisa mencerahkan, dan ada seven berries-nya juga gitu. Dan yang di bagian dagunya ini tuh aku langsung kering banget si jerawatnya, karena tadi ada kandungan mugwort, chlorophyllin dan allantoin yang benar-benar ngaruh banget sih ke jerawat aku ini. Keren banget sih. Oke, itu dia review dari aku tentang masker yang super worth it banget. Bener-bener refreshing banget teman-teman aktivitas pakai masker ini. Tapi bener-bener ini harus dicocokin sama jenis kulit masing-masing ya. Kalau misalnya kayak aku nih, kulitnya acne prone, aku tuh memang lebih sering pakai yang mugwort mask gitu. Karena aku tuh bener-bener kayak lebih ke jerawat gitu sih di bagian dagu. Tapi kalau misalnya bagian yang lain, kalau misalnya aku pakein ini juga takut jadi kering, makanya aku mixin sama yang tadi gitu kan, yang hydrating gel mask gitu. Jadi yang dia itu menenangkan juga, terus menghidrasi kulit juga, jadi nggak bikin kering. Jadi benar-benar kayak emang aja gitu, dingin gitu kan habis pakai masker kayak gitu, tuh benar-benar dingin, refreshing. Nah, terus kalau misalnya pengen beli kemana sih kak? Yang pasti kalau misalnya pengen beli langsung aja ke Instagramnya Scarlett Whitening. Itu aku tulis di sini Instagramnya, tapi detailnya tuh beli di mana dimananya itu bakal aku taruh di description box gitu. Jadi teman-teman langsung kepoin aja Instagramnya, kepoin, ada Shopee-nya juga, ada official store-nya gitu kan kalau di Shopee gitu. Jadi benar-benar harus beli ke officialnya teman-teman, yang nggak beli di tempat lain, karena namanya kulit nggak boleh coba-coba. Menurut aku udah yang paling terakhir ke official store-nya. Nah, makasih semuanya udah pada nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe dan share ke teman-teman kalian kalau kalian suka. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.